DPD LDII Kota Bogor menyemarakan World Cleanup Day Indonesia 2022. Mereka menghelat aksi bersih-bersih sampah serentak pada Jumat 30 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat DPD LDII Kota Bogor, Agus Kurniawan, mengapresiasi bentuk kepedulian LDII terhadap permasalahan sampah. Yang bisa kita ambil langkah-langkah ke depan setelah acara ini, tentunya di hari kedepannya nanti, di setiap saat, kita akan melaksanakan kebersihan itu secara kontinu. Sehingga apa yang kita harapkan di wilayah kita, lingkungan kita menjadi bersih itu betul-betul bisa terwujud dengan baik. Sementara itu, Ketua PC LDII Tanah Sareal, Wisnu Prayudi, mengatakan kegiatan tersebut didukung oleh Pondok Pesantren Nurul Iman Budi Agung Bogor. Tujuan dari acara ini kita sama-sama ketahui, ini kan acara serentak ya dengan tema World Cleanup Day Indonesia. Ya alhamdulillah kita di sini di PC ya, LDII Tanah Sareal ya, ikut serta ya untuk mensukseskan yang namanya kita pilah-pilah sampah, bersih-bersih lingkungan, ya kan, serentak seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini sangat-sangat bermanfaat untuk seluruh katakan peserta, masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. DPD LDII Kota Bogor mengharapkan pengelolaan sampah yang benar dapat membantu menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya, banjir dan penumpukan sampah di Laut Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.